Ya, pemirsa, beralih ke informasi lain, sejak Selasa lalu kereta bandara telah beroperasi. Meski belum secara resmi, akan tetapi masyarakat cukup antusias menggunakan kereta bandara guna menuju Bandara Soekarno-Hatta. Meski diakui lebih cepat menuju bandara ketimbang menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum, namun ada sejumlah keluhan yang menjadi catatan pengguna selama masa uji coba ini. Terdiri dari 12 set rangkaian, kereta Bandara Suta kini menjadi alternatif moda transportasi bagi warga Jakarta untuk menuju ke Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Dengan desain interior yang mewah, kereta bandara memang memberikan kepuasan tersendiri bagi pengguna. Bangku penumpang disusun dengan posisi 2-2, dipisahkan selasar tempat berjalan. Penumpang juga bisa mengatur kemiringan kursi dan sandaran tangannya sesuai dengan yang diinginkan. Di masing-masing bangku penumpang juga tersedia fasilitas pengisi daya atau charger. Di samping itu tersedia pula ruang bagasi yang cukup luas untuk menampung barang bawaan penumpang. Berangkat dari stasiun Sudirman Baru, Jakarta Pusat, penumpang dengan merogoh kocek Rp30.000 per orang dapat mencapai Bandara Soekarno-Hatta hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Waktu tempuh ini terbilang cukup cepat bila dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi melalui tol atau jalur jalan biasa. Di balik segala kelebihannya itu, masih ada catatan minus yang bisa menjadi kekurangan kereta bandara. Catatan pertama terkait tarif tiket. Usai uji coba pada 2 Januari nanti, tarif akan menjadi Rp70.000 per orang. Terbilang cukup mahal bila berpergian lebih dari satu orang atau satu keluarga. Selain itu, kekurangan lain, pembelian tiket melalui vendor machine tidak bisa secara tunai, melainkan debit atau kredit, atau pembelian melalui online aplikasi railing. Jelas pembelian non-tunai atau online menyulitkan penumpang yang hendak pergi secara go-show. Catatan lainnya terkait posisi stasiun. Calon pengguna harus menuju salah satu dari 3 stasiun, yaitu Stasiun Manggarai, Sudirman Baru, atau Batu Ceper. Tentu membutuhkan waktu dari rumah atau kantor untuk menuju stasiun di tengah kemacetan lalu lintas Jakarta. Kekurangan lain yang dirasa penumpang, saat tiba di Bandara Suta, mereka harus berpindah menggunakan Skytrain untuk menuju Terminal 1, Terminal 2, atau Terminal 3. Walau gratis, tapi dirasa cukup merepotkan dibanding naik kendaraan pribadi yang bisa langsung parkir di depan terminal yang dituju. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan.